Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan Wilayah Bank Negara Indonesia BNI. Yang saya hormati Ketua APRO beserta event organizer-nya penyelenggara acara hari ini. Yang saya hormati Ketua IWAPI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak General Manager Grand Clarion, dua-duanya ada di sini, yang saya sayangi, dan para peserta beserta hadirin sekalian yang ada, yang sama-sama saya cintai. Pertama-tama saya mengajak, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada kita sekalian, maka pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan Indonesia Muslim Fashion Expo 2016 di Hotel Grand Clarion Makassar ini. Kegiatan ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam membangun dan mengembangkan industri fashion, khususnya busana muslim Indonesia, dan sekaligus dapat menjadi momentum dalam menghadirkan pelaku usaha kecil menengah yang sehat, tangguh, sebagai ujung tombak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang. Kehadiran Bapak dan Ibu di pameran ini memberikan arti tersendiri dan berkah yang luar biasa bagi UKM Sulawesi Selatan, karena kita semua bisa berinteraksi langsung dengan para pemangku kepentingan, dan semoga UKM tetap bangkit dan eksis dalam program produk UKM Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar, ya salah satu yang berpenduduk muslim yang terbesar di dunia, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bagi perkembangan busana muslim. Busana muslim di Indonesia ini memiliki ciri khas tersendiri, ya, di mana-mana, karena kita kenal Indonesia mempunyai bermacam-macam etnis. Kalau di Makassar juga lain etnisnya, di Sumatera juga lain, dan busana muslimnya pasti mengikuti etnis, jadi tidak totally berbau Saudi Arabia. Kalau di Makassar sudah kita lihat tadi, dia dipadukan dengan sutra Sulawesi, ya. Yang tadi bukan sutra Makassar, Indonesia Muslim Fashion Expo 2016 dengan resmi saya buka. Mohon kesediaannya untuk kita berada di atas panggung. Dan ini kami kembali meminta kesediaan kepada Bapak Rizwan Nazaruddin, Bapak Insinyur Adi Ilham, dan juga kepada Bapak Anggian Sinaga untuk dapat mendampingi Ibu Ayu Sri Syahrul untuk memukul gong sebagai tanda dibukanya Indonesia Muslim Fashion Expo secara resmi. Dan kami juga mengundang Ibu Ida Nur Haris selaku Ketua DPD IWAPI Sulsel juga ikut mendampingi untuk melakukan pemukulan gong. Penyerahan plakat dan cenderamata.
Penyerahan plakat dan cenderamata ini akan diberikan oleh Bapak Insinyur Andi Ilham selaku pimpinan ATPO kepada Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Ibu Dr. Gigi Hajah Ayu Sri Syahrul. Dan juga akan diberikan kepada Bapak Rizwan Nasarudin selaku Head of Consumer Banking BNI Kanwil Makassar. Kita foto bersama ya, dulu. Betul, kita akan melihat dan juga menyaksikan bersama-sama proses pengambilan gambar atau foto bersama dalam acara pembukaan Indonesia Muslim Fashion Expo 2016.